Halo people, what's up guys? Balik lagi sama gue Dharma di sini di Kizare Project. Oke guys, hari ini kita bakal ngupgrade ya salah satu karakter kita ke bintang 6 guys. Yaitu di sini gue punya Enjiro. Enjiro gue itu udah bintang 5 ya. Di sini langsung aja kita upgrade ke bintang 6 guys. Udah bisa ya, gue udah elevate. Nah, ketika kalian misalnya itu upgrade ke bintang 6, dia bisa ke tier SS, guys. SS ini dia pakai 5 legendary ability core, terus sama ada Eijiro Kirishima Shard-nya 120 ya, guys ya. Jadi benar-benar legendary ability core ini penting banget, guys. Nah, ini kita langsung aja nanti nabung sampai 120 Eijiro biar Eijiro kita bisa tier SS, guys. Mantap banget ya. Nih, Eijiro kita nggak usah lah. Nanti gua simpan buat All Might. Oke, setelah kalian bisa update ke bintang 6, nah start page kalian bakal dapat nih guys seperti ini. Kalian dapat kayak gini, ada botol sama ada kostum. Nih nanti tinggal dipilih aja ya karakter apa yang kalian pengen yang kalian belum punya. Terus ada basic transistor, oke, cock botol. Ini gua nggak tahu nih guys dapatnya gimana ya. Naikin ininya tuh gimana ya? Coba kita baca dulu deskripsi ya. Plus 25 HP every 2 agency training hero complete. Agency training. Save target climb. Nah, ini gua enggak tahu guys, orang-orang pada bisa sampai sini dapat 3, dapat 6. Ini tuh dapatnya dari mana ya? Share world. Nggak tahu lah, nanti aja ya. Kita kalau ada yang tahu coba tulis di kolom komentar guys ya. Begini-gini tuh dapatnya dari mana aja ya, soalnya gue bener-bener nggak tahu gitu lo dapatnya dari mana guys. Oke, Enjiro kita udah 300 ribuan. Nah, ini paling tinggal kita dapetin 2 Enjiro lagi biar dia naik ke tier SS guys. Oke, untuk sekarang kita langsung ubah line up kembali. Kita ini taruh mundurin. Terus ini, jadi kemungkinan besar nanti untuk line up gua kayak gini ya. Enjiro, si ini, All Might yang putih ya, All Might bisa jadi Eraser Head. Satu lagi bisa jadi Touga ya guys ya. Touga di sini fungsinya buat healing band aja sih. Terus stunner gua bisa pakai si ini atau enggak pakai ini guys. Pakai Eraser Head, boy, dua inilah. Kalau Izuku Eraser Head lah punya lah ya. Kalau untuk stunner gue, guys. Soalnya dua-duanya sih menurut gue bagus. Kalau Eraser Head dia bisa lebih dari 2 turn sama ngurangin energi. Ini benar-benar bagus banget. Terus kalau untuk Touga dia bisa nantinya healing band. Itu yang benar-benar penting. Kalau untuk yang lainnya kayaknya gue nggak bakal terlalu build ya. Jadi paling gue bakal build yang fokus banget tuh 1 2 3. Ya ini All Might gue cuma sampai bintang 2 aja guys. Abis itu nggak bakal gue coba upgrade kembali. Soalnya gue mau nunggu dapat All Might yang kuat itu guys. Jadi gue lebih fokus ke All For One sama Momo ya. Jadi benar-benar penting banget itu Momo sama All For ama itu ya. Momo sama All For One ini guys. Touga ini kayaknya nggak bakal gue update nih. Izuku juga ya kalau ada gue upgrade, kalau nggak ada ya biarin aja guys. Gue bakal lebih fokus ke Eijiro. Oke, langsung aja kita cek store lagi. Diamond kita cukup banyak. Kayaknya gue bakal beli ini sekali ya. Walaupun sebenarnya ini rugi guys. Jangan ditiru ya. Soalnya gue mau gacha kali aja gue dapet Eijiro di sini. Gue udah wishlistnya Eijiro doang guys. Tapi nggak pernah dapet itu loh gue loh. Tuh, nggak dapet ya. Alot banget guys gachanya guys. Kalau udah late game, pity ya sekarang ya. Gue nggak pernah dapet nggak pity gitu guys. Apakah memang kalau udah late game itu pity cuman di early doang ya, nggak pity gitu ya. Duel shop, union shop, loyalty nanti aja. Union shop kita beli ini 2 kayaknya. Nah nanti kita beli Shoto lagi, Enzawa requit. Nah please kuning gak ada ya, bener-bener guys. Kalau misal udah late game kayak gua, kayaknya sih pity ya baru dapat satu karakter guys. Jadi kalian bener-bener di early aja tuh wajib banget gacha. Tapi kalau udah late game ya nggak usah terlalu sering-sering gacha guys. Soalnya
jarang banget dapat karakter yang bagus gitu loh. Oke, kita langsung update. Nanti untuk tier list gue bakal bikin ya, habis konten ini. Jadi gue udah upgrade ke bintang 6, salah satu karakter menurut gue yang paling kuat, yang paling wajib banget kalian build. Dan ini kita langsung aja. Nah, ini kita bisa naikin. Cek-cek dulu yang bisa dinaikin ya guys ya. Jangan, sayang materialnya. Oke. Udah ya. Sisanya tuh udah sayang-sayang banget materialnya guys. Jadi paling gue bakal build 1, 2, 3. Ini udah menurut gue udah paling bagus ya. Nanti kalian butuh All Might. Pokoknya All Might tuh penting banget. All Might yang putih guys. Up, up. Oke. Oke guys, mungkin sekian aja untuk update karakter kita ke bintang 6. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan see you di next video. Goodbye.